20. Untuk mengenjot capaian vaksinasi booster, pemerintah Kota Kediri menggelar vaksinasi massal di Taman Kota. Dalam kegiatan ini ada 600 dosis vaksin yang akan disalurkan ke masyarakat. Vaksinasi massal ini digelar Dinas Kesehatan Kota Kediri di Taman Hutan Kota Joyoboyo. Ratusan warga telah antre untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis pertama hingga dosis tambahan. Kegiatan ini sengaja digelar untuk menggenjot capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Saat ini capaian vaksinasi tambahan di Kota Kediri masih mencapai 34,5%. Dengan penambahan vaksinasi perharinya hanya berkisar 0,1%. Berangkat dari situ, Dinas Kesehatan Kota Kediri mulai melakukan vaksinasi massal di tempat-tempat umum, salah satunya Taman Kota. Sementara itu, pada hari ini ada 600 dosis vaksin yang disalurkan ke masyarakat. Hendi Suprianto, Kabid P2P Dinkes Kota Kediri mengatakan, kegiatan ini diadakan secara mobile untuk percepatan vaksinasi dan menindaklanjuti surat edaran Satgas COVID terkait persyaratan vaksinasi untuk syarat perjalanan. Untuk dosis yang disiapkan 600 kuota, kendati untuk melengkapi persyaratan perjalanan, namun vaksin ini juga diperuntukkan bagi warga yang belum vaksin dosis 1 maupun 2. Selain dilakukan di Taman Hutan Kota, vaksinasi juga dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Ya, ini vaksinasi ini ya seperti biasanya ya, jadi ini kita mengadakan mobile vaksin ya, dalam rangka untuk percepatan vaksinasi, juga menindaklanjuti dengan surat edaran Satgas COVID. Mohon perhatian terkait dengan bagi warga Kota Kediri yang ingin melakukan vaksinasi baik dosis 2 ataupun booster, tempat pendaftarannya ada di sini, di tengah-tengah di bundaran. Mas Surya, monggo silakan. Kita juga melaksanakan mobile vaksin di mal-mal dan juga di tempat-tempat umum seperti taman hari ini. Menurut Dinas Kesehatan, adanya aturan vaksinasi sebagai syarat perjalanan membuat antusias masyarakat menjalani penyuntikan vaksin menjadi meningkat. Rencananya, selain di Taman Kota, Dinas Kesehatan juga akan menggelar vaksinasi di pusat perbelanjaan secara bergantian. Dari Kediri, Tim Baca Ini melaporkan.